Yeay, halo, balik lagi sama gue Chris Lukita Channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react Shiny nih guys. Karena waktu itu gue sempat menjanjikan gue akan nge-react pas gue waktu mereka mau waktu comeback ya guys. Ya gue mau nge-react karena gue pengen tahu nih lagu-lagu Shiny seperti apa guys. Ya gue baru dengar yang lagu ballad ya kalau gak salah ya. Yang lagu ballad sama yang terakhir yang waktu mereka comeback. Gue juga lupa judulnya gue guys. Gue belum hafal-hafal banget. Balik lagi guys, nih gue pengen tahu lebih kemana lagi nih Shiny. Ini judulnya tapi yang Everybody guys. Ini gue udah buka linknya. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys ya, Shiny Everybody. Ini yang music video ya guys ya. Ini udah disaksikan lebih dari 44 juta, bayangin guys, sama like udah 486.000. Buset, banyak banget. Ini gue langsung buka dari channel resminya SM Town. Jadi gue langsung react aja guys ya. Shiny Everybody. Aja plok. Oke, okay, ambience. Oh, ambience tapi udah dimasukin beat ya. Oh, nice design. Nice. Kok lagunya familiar guys ya? Lagunya familiar deh. Kayak apa gitu, kayak intro siapa gitu. Ini lebih ke apa ya, trap music ya kayaknya guys. Kayaknya gak sih guys. Oh, baru masuk. What? Wah gila, keren desain musiknya, keren banget guys. Ada detail itu keren parah, buset. Oh my god, ini musiknya lebih kayak elektronik guys ya. EDM jelas nih, jelas banget EDM. Tuh, apa itu. Wah gila sih, ini detailingnya parah sih guys. Ini lama proses pembuatan musiknya guys ya. Wow. Kenapa gue bilang lama guys? Karena nyari sound itu menurut gue susah guys, ngedesain. Kita nyari dulu sound mana yang mau dipakai, terus baru kita desain lagi mau diapain nih. Instrumen yang udah kita ketemu kayak gitar kan bisa ditambahin chorus, itu udah nambahin desain ulangan guys, suara gitar yang kayak gimana dirubah jadi kayak gimana. Ini menurut gua banyak proses yang udah musiknya guys ya, mereka belum nyanyi, baru masuk kayak semacam backing vokal lah nih to everybody, dan delay reverb. Wah parah ini, gila. Angle juga keren pas dia di apa lempar gitu guys, parah nih. Oh nice, keren banget. Oh my god. Keren. Keren parah guys. Nih. Stop. Oh my god, itu rumit guys. Itu rumit buatnya guys. Oh gila, ini parah, keren parah. Oh nice. Wow. Gila ini. Enggak, ini balik lagi musik gue nih, ini selera gue banget guys, dengar musik yang sound design main begini guys ya, keren parah. Oh my gosh, parah itu. Kalau misalkan bicara notasi vokalnya, ini pop banget guys, cuman dibaliknya itu musiknya yang bikin rumit guys, gila. Buset. Oh vokalnya temin ya. Ih apa itu nih, pas temin guys. Keren banget hilangnya. Oh gila, soundnya dapat banget, surga ini. Surga. Ini pasti bangga nih produsernya guys. Serius. Oh my god. Terus taruh di tengah, rada ke kanan dikit guys. Ada kayak semacam delay cuma sepersekian detik di sini. Kalau gua nggak salah ya, coba nih. Parah sih. Yes. Oh nice banget placingnya. Placingnya bagus banget guys, panningnya. Oh ini yang almarhum ya guys, sorry guys, iya bener ya. Oh my god, suaranya gua gila ini, Jojo nih. Dan dia dancer, keren-keren semua ya guys. Ini mostly berlima, mereka emang dancer juga guys. Oh my god, detailing tonan yang liat nih guys. Nih pas peralihan, nih. Dengar ya. Pananang. Oh my god.
Ini mixingnya ribet guys, mixingnya ribet nih. Banyak automation banget, dan secara panning, secara pitch, secara transisi-transisi vokal. Ini banyak banget ini, mixingnya lumayan rumit nih guys. Oh my god. Oh my god, ngedrop the bomb. Keren desainnya guys. Tuh ada itu suara apa coba. Tuh. Oh my god, itu padat banget frekuensi mid low-nya sampai ke high-nya, gue suka banget guys. Keren parah. Dan vokalnya energik banget guys ya. Kemana? Oh, nice. Di sini guys. Ini kalian coba kebayang guys, nih kalau aransemennya misalkan nih ada produser, nggak produser orang, bukan dia yang produce nih guys, dia cuma pakai gitar sama drum, coba bayangin nuansanya nggak bakal se-hype ini guys. Ini keren banget dia punya aransemen guys, serius keren parah sih menurut gua. Dan drumnya cenderung ke belakang ya, ketukan disco pada umumnya lah. Oh parah ini nih, gila itu apaan aja sih. Gila sih. Wah keren guys. Oh my god. Iya kayak trap music ya, gabungan pop ke trap menurut gue. Tapi kalau kalian tahu ini genrenya apa lagi guys, kalian bisa tulis di bawah juga guys, genrenya seperti apa guys. Tapi sepengenan gue, notasi vokalnya itu lebih ke pop, tapi musiknya itu lebih gabungan antara kayak disco, EDM, trap, trap music, itu banyak banget. Oh my god. Oh my god. Gila ini keren parah. Parah. Rusak. Rusak. Gila dance juga lucu aja gitu. Gila itu high frekuensi enak banget guys. Di sini high frekuensi sama low frekuensi itu ada semua guys. Lintas frekuensi itu ada semua. Jadi tebel banget suaranya. Di bagian sini gila pecah banget parah. Oh, di sini kayak gembot-gembot ya, kan kayak main Mario Bros gitu guys, 8-bit gitu. Oh my god, jadi gabungan antara modern sama retro gitu guys, rusak sih. Gila, kemana? Oh my god, yeah, di bagian situ cenderung lebih dark, tapi bagian sini lagi kayak uplifting lagi kayak nuansa-nuansa mayor guys ya, pas nih, mayor lagi nih. Ini gue suka dinamika frekuensi di sini guys. Jadi hilang dikit, kedap, itu keren banget, parah. Sorry guys, gue punya komentar karena ini banyak banget unsur-unsur yang gue suka dan gue tertarik banget guys. Ini walaupun lagunya baru setengah jalan nih guys ya. Gila sih. Itu apa itu? Oh my god, gila. Dan suara snare guys, lihat dia tuh. Apa kayak ada tail belakangnya? Belakangnya gue suka banget detailingnya, nice. Tuh, lebih disco klasik gimana gitu. Uset, gila. Ini di headphone guys, kalau kalian pakai headphone guys, ini banyak banget panning secara frekuensinya juga guys. Jadi kalian tuh bisa nikmatin dinamika secara frekuensi, bukan secara aransemen guys ya. Secara frekuensi kuping kalian tuh kadang-kadang padat, kadang-kadang hilang, kadang-kadang padat, kadang-kadang hilang, itu gila sih. Gitunya guys. Wow. Tuh guys, berarti gak sih guys, kadang-kadang high muncul, low-nya hilang, tapi kadang-kadang high-nya hilang, low-nya muncul, middle. Ini gila sih, segitunya guys. Desainnya bagus banget. Oh my god, padat banget. Oke, dinaikin beat-nya di sini. Oh my gosh. Oh. Wow. Gila, gue gak tau gue udah berapa kali tepuk tangan gue. Kayaknya dua kali guys ya. Ini gila sih bagian sini nih. Nih. Tuh, dinaikin moodnya guys ya. Ini kan vokalnya lagi high note ya guys. Tapi biar gak kopong, dikasih frekuensi kayak boom. Di low-nya guys. Ini parah sih. Nih. Cekat. Wow, nice. Abis itu shouting bareng-bareng ya, berlima ya. Wow, gitu. Gila sih. Gila, padat banget ini. Ini padahal tahun 2013 guys, gue gak tau deh orang udah pada ngerti dengan lagu kayak begini apa enggak ya. Tapi kalau dengerin sekarang sih kayak udah gila sih.
ini karya seni guys, keren. Oh my. Gila itu pecah banget sih. Wow. Wow, itu soundnya. Gila ya. Buset. Oh guys, digabung sama fill-in analog drum guys. Ini berasa lebih analog, cuman dikasih efek-efek lagi kayak reverb dan segala macam nih. Aduh, lemot lagi. Aduh, keren banget. Derdang. Pas terakhir dikasih basah gitu guys. Nih, snare terakhir ya. Parah sih nih. Oh, nice. Ya ampun, suaranya. Wah, gila nih suaranya guys. Siapa Jo Hyun ya guys ya? Sorry. Keren sih video klipnya juga. Ini gak apa, berbobot banget gitu loh guys. Ini juga sedikit di ini auto-tune. Everybody itu ya, ada di auto-tune ya guys sih suaranya. Jadi robotik. Ya sesuai tema sih. Jelas harus digituin. Oh nice. Itu nadanya bagus tuh. Stim ini. By the way, gue 2013 Taemin suaranya belum seperti Taemin yang sekarang guys ya. Menurut gue guys ya, belum kebentuk gitu loh guys. Kalau sekarang kan karakter banget tuh semenjak di yang sekarang. Moving camera juga bagus nih masuk di selangkangan, keren guys. Nih. Wah keren. Keren. Berubah nada guys. Nih. Tuh, chordnya. Tuh, kayak makin naik. Makin naik. Gila, itu gue gak tau dia apa yang guys. Gila sih, asik banget sih. Ini maksudnya transisinya gila. Ini parah sih. Ini kayak alat DJ di rewind gitu guys. Gila sih. Wow. Gue gak ada komentar lebih guys. Ini parah sih. Desain apa musiknya guys ya. Di sini juga nuansa lebih beda, lebih deg-deg, lebih ngeritem lah guys. Nggak terlalu banyak chop. Parah sih. Gila ya. Wow. Wow. Oke. Okay. Oh my god, masih aja di up di sini. Nih, di sini guys. Nice. Gila shiny parah shiny ini guys, parah. Wow, wah parah sih. Gila. Waduh, panjang itu. Gila rusak sih, ini rusak guys. Gila, nih. Oh, nice. Guys, ini bukan masalah pemilihan sound dong guys. Positioningnya. Di tempat ini, di mana, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Secara dimensi kan gue pernah bilang guys ya. Kalau bicara mixing tuh ada kayak dimensi atas bawah, dimensi depan belakang, ada dimensi kiri kanan gitu guys. Nah ini semuanya dilibatin di sini, ini keren banget dimensinya guys. Parah ini. Ampun. Wah gila copnya. Dikasih reverb juga. Ampun. Wah gila. Wah rusak guys ini. Habis ya. Wow ini gila guys. Ini yang pasti ini guys. Ini teknik-teknik sound engineer, teknik sound design, teknik mixing, teknik mastering, ini semua dikeluarin di sini guys. Ini segala ilmu pegunungan semua mampir ke sini guys. Ini ya. Ini kalau gue bilang nih, secara sound, secara mixing itu perfect banget guys. Gak ada sisi-sisi cacat gue ngeliat guys ya, dari segi teknik pengambilan vokal mentahnya. Tapi sampai akhirnya jadi final result, akhirnya yang kalian dengar-dengar di sini. Ini 2013 guys. Ini udah hampir berapa tahun yang lalu lah pokoknya gitu guys ya. Matematika gue jelek. Tapi yang pasti ini lagu ini bakalan jadi everlasting menurut gue guys. Karena secara aransemen ini akan kedepannya juga jadi klasik gimana gitu guys. Ini keren banget guys. Thank you guys udah rekomendasiin gue. Tunggu lagi rekomendasi kalian lagi di bawah di komentar, link yang berbau-bau seperti ini guys, sound design, sound engineer segala macam yang gue bisa berkomentar lebih banyak mengenai sound ya guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Oke guys, yang banyak guys. Thank you for watching. Bye bye.